左右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 左First of all, aku nak cakap assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku ni. Pada mereka yang baru berada channel ni, aku cakap selamat datang. Pada mereka yang dah lama follow dan tonton konten dalam channel ni, aku cakapkan beribu terima kasih. So, aku mengalukan dan mengharap korang untuk subscribe terus channel sebagai sokongan dan untuk membaikkan channel di masa akan datang. Peace. Hello, okay guys, sempena international break ni, World Cup Qualifier Games, Malaysia baru ni kalah dengan UAE dengan jaringan 0-4. So aku ambil kesempatan untuk selingkan sikit konten pasal jersey tim nasional kita iaitu Malaysia. So antara jersey yang aku paling suka, aku mulakan dengan jersey 2012. Ini adalah jersey away, warna biru dan merah. Kalau korang ingat lagi, jersey Nike mula diperkenalkan pada tim nasional kita sekitar tahun 2005 dan 2007 menjadi salah satu permulaan dalam sebuah tournament lah. Malaysia beli tournament bersama untuk Piala Asia. Malamnya Malaysia di belasah teruk lah. So kalau korang ingat lagi, antara imej yang aku ingat bila play Malaysia kena kad merah ataupun kalah tu, play Malaysia kebanyakan yang rumput panjang dan dia akan buka rumput panjang. Itu antara imej yang aku masih ingat lah untuk tahun 2007. Aku masih lagi bangku universiti, so itu adalah masih lama. Okay, tak apa. So sejak 2010, Malaysia ada sedikit recent success pentas antarabangsa. 2010 Malaysia menang Piala Suzuki AFF dan 2012 Malaysia menang Sukan Si gold medal. Ini adalah baju Sukan Si 2012. So bajunya simple saja. Biasa Nike kan, Nike suka buat ramuan. Baju Nike ialah bajunya simple, colornya naik dan harganya paling penting sekali ialah harga Yahudi. Semua tahu kan. Aku sebenarnya lebih sukakan baju away sebab dia ada colour dia logo bilang. 2010 ke atas, sebelum 2016, Malaysia mengenakan dia logo bilang pada bahagian lecana ataupun patch lah. Bentuk lecana yang digunakan ialah patch, tapi patch dia keras sikit. Itu membuatkan bagi aku menaikkan nilai-nilai patriotik pada jersey ni. Kalau kau tengok kat baju ni, baju dia berwarna biru. Seluruh baju ni berwarna biru dan mempunyai trim merah di bahagian collar round neck dan juga sleeve ni. Ini adalah template Nike sekitar awal 2012 dulu ataupun 2010 dulu. Dia ada macam trim panjang sikit ni. Bagi aku ni benda biasa sebab Adidas pun ada pakai trim yang sama macam ni, template yang macam ni. Kalau korang perasan dekat baju ni, walaupun dia berwarna biru full, tapi dia macam ada dua tone. Iaitu satu tone yang pekat sikit dan kemudian dia macam dia kurang pekat sikit. Nak kata cair tak cair, tapi ia ada dua tone lah. Yang ni lebih navy blue dan ini blue ke biru yang sama dengan warna jalur gemilang ni. Cuma satu colour yang tak ada dalam jersey away 2012 ni ialah warna kuning. Sebab warna kuning dipakai pada jersey home. Jadi semua warna putih, merah dan biru ada pada jersey ni kecuali warna kuning, iaitu warna dari jalur gemilang ni. Dekat sini dia ada bahagian tag dia. Okay, kalau kita tengok stream, aku selalu highlightkan benda ni dalam jersey talk yang jersey lokal yang lain. Dia orang akan buat macam double layer berbentuk semi bulatan ni, semi circle ni, sebab ia dua lapis dan diletakkan detail pasal baju ni. So kat sini yang paling utama, sini dia tulis tanah tumpahnya daraku yang diambil dari lagu negaraku. Ini ialah aku rasa elemen yang paling penting lah. So kalau korang cari baju Harimau Malaya lagi lama, dia ada emblem keris di bahagian dalam. Itu antara baju-baju yang lebih rare lah. So ini ada tulisan Nike dry fit sizing, tapi dah tak nampak sangat sebab ini baju yang hampir 10 tahun dah. Aku kira dah hampir 10 tahun. So aku kira kalau baju zaman tu pasca 2010 atau selepas 2010, kebanyakan baju Malaysia dibuat di Indonesia atau Vietnam.
So aku kira ini adalah made in Indonesia. So kita tengok tag dalam betul tak. So dia ada collar dia. Collar ni biasa saja, jahitan dia kemas. Kain ni cantik sebab warna dia memantul. Kau tengok bawah cahaya kan, memang memantul, cantik kain. Dan cutting dia memang fit ke badan. Walaupun aku ambil size L, memang fit pada badan aku. Tak ada apa-apa masalah whatsoever. So bawah ni ada satu tag authentic dari Nike. Dia tulis design to exact specification of championship athletes. Ni ada nombor siri dia. Yang bawah ni ada embroidery tulisan dry fit. Seperti di atas tadi ada patch dari Malaysia yang di embroiderykan di hujung saja, tapi patchnya berkualiti tinggi sebab dia agak tebal juga. Dan dia tidak kelepet lah, ataupun dia tak ponyok lah. Tu jadikan ini adalah terpatch yang kualiti tinggi juga lah. So ini adalah embroidery swoosh, logo swoosh ni. So ini adalah embroidery biasa, agak tebal. Jadi apa yang istimewa. Belakang dia tak ada apa-apa identiti atau apa-apa. Sebab aku rasa trik identiti tu diletakkan di tanah tumpahnya daraku ni di sini. Kalau pegang di tulisan tanah tumpahnya daraku ni, dia punya screen aku rasa ni, dia punya dakwat ataupun yang digunakan ni agak tebal lah. Jadi sebab itu kalau kau lihat kat sini, label lain dah hilang, tapi label tanah tumpahnya daraku ni masih lagi terang lagi. So kalau kau perasan dekat sini, collar round neck ni, ini adalah dia punya meeting point dia di hujung belakang ni. So kalau korang perasan jersey dry fit Nike yang baru, jersey international ataupun jersey club yang baru, kalau player edition, mereka akan ada macam ada V kat sini, macam dia lekuk tajam tu. Sebab kat sini adalah meeting point round neck tu. Jadi dia jahit di sini, dia dalam. Jadi kalau yang V tu dia akan jahit ke dalam macam tu, ke dalam. Jadi sebab itu kau boleh nampak macam mana dia orang buat V join dekat baju play edition yang terbaru tu. Kalau tengok texture kain, texture kain dia agak menarik lah. Dia macam sisik-sisik ni. Ini bagi aku ini adalah kain dry fit biasa. Yang menjadinya cantik ialah kerana ia pantulan pada cahaya lah. Kau tengok sendiri, di bawah cahaya kain ni memang naik colour ni. Itu menjadikan antara baju Nike yang digemari oleh peminat di Malaysia. Dalam dia berwarna putih. So kain ni sebenarnya bukanlah kain berwarna biru. Ini adalah kain yang di print. Sebab dalam dia warna putih kan, printnya amat cantik lah. So kalau kau nak tahu original tak original, korang kena review dalam. Dalam dia biasa saja, tak ada apa-apa yang istimewa. Nampaklah dia punya texture kain tu. Sebab ia kain yang sama. Kainnya tak terlampau berat dan tak terlampau nipis. Kira ni teknologi 10 tahun lepas. Tapi kainnya tak seberat kain-kain yang lebih lama lah. Baru ni aku dapat satu jersey template Total 90. Aku nak ubah suai jadi baju tema Malaysia. Tapi kain tu, baju tu sangat berat. Nanti aku akan share dalam konten yang lain gitu. So ini seperti aku cakap tadi, ini dibuat di Indonesia. Ini antara baju-baju selepas tahun 2010, model-model baju Nike untuk national team kita dibuat di Indonesia. So ini ialah bukti barang original. Kalau tak sini, seperti Adidas tu dia ada tag nombor dia. Kat sini pun ada juga, aku boleh lihat di sini. Inilah tag originality dia. So dia tulis ni made in Indonesia. Sizing dia tulisan Korea ni untuk chest dan height. So L sesuai untuk tinggi 170 ke 180. So aku sesuai lah untuk baju ni sebab tinggi aku. Dan chest aku pun chest tu, sebab tu aku pakai baju ni tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Dia menggunakan recycled polyester, kata exclusive for decoration. Sebab itu kain dia cantik untuk pakai decoration tu, untuk pakai lah, bukanlah untuk hiasan kan. Polyester daur ulang 100% eksklusif dari dekorasi. Si Indon tak faham. Kemudian kat sini
Boleh washing machine, boleh basuh secara asingan. Jangan guna softener. Remove immediately untuk apa ni? Do not allow to lay on itself when wet. Do not bleach. Line dry. Do not iron. Do not dry clean. So baju ni janganlah dikenakan pada hamba ataupun benda yang panas. Sebab ia ialah polyester. Ada chance baju tu akan dia mungkin tak akan melecur, tapi dia akan ada berlubang ni. Dalam dia tak ada apa yang istimewa. Tak ada apa-apa emblem tambahan. Memang tak ada kris. Aku akan try pakai dan tengok macam mana on body lah, macam mana baju ni. Antara ciri-ciri fit yang terbaik lah untuk JC. Sebab kalau tengok dia punya lengan dia memang kat sini. Nice. Kalau kena baju yang baru sikit, kadang-kadang lengan dia di sini tak bawa suka. Tapi ni just nice. Dia memang betul-betul ada jarak sikit je dengan aku punya siku ni. Aku punya cutting bawah ni pun memang just nice. Tak terlampau senteng atau terlampau rambut. So ini antara fitting atau fit baju yang terbaik lah. Kalau dikenakan pada badan, baju ni cantik. Kalau kena cahaya, memang colour dia memang naik. So aku rasa baju ni antara baju national team yang aku suka. Di luar colour tradisi kena yang hitam. So aku dapat korang tentang JC tahun 2012-2014 ni. Kau boleh tulis dekat comment section di bawah. Aku akan cuba bawakan lebih banyak jersey-jersey kit kebangsaan. Mungkin yang recent lah, yang terlampau lama tu aku mungkin tak boleh dapatkan. Kit national team kita kalau lebih lama, harga untuk kau beli balik memang harga lagi yang rugi. So that's it guys, aku punya sharing pasal kit Nike 2012-2014. Hope you guys enjoy it. Kalau kau boleh tulis apa yang kau rasa dekat comment section di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe to this channel. Dan yang penting sekali, see you guys next time.